Bakalan aku pokoknya kalian lihat sampai kelar ya. Ini bakal mungkin aku acak besok ya bareng sama Gipo. Oke cuy, kembali lagi channel Lapus Gaming, channel free player anak jin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 24 dan ini adalah akun attack giveaway. Anjay, ini akun bakal di giveaway ya, maksudnya akunnya bakal kalian bisa punyai gitu cuy ya, dengan syarat-syarat yang harus kalian selesaikan ya. Nanti untuk kuisnya bakalan aku pokoknya kalian lihat sampai kelar ya. Ini bakal mungkin aku acak besok ya bareng sama giveaway akun yang sebelumnya ya cuy. Jadi waktunya nggak terlalu lama ya, nggak apa-apa lah ya, waktunya 2 hari. Pokoknya biar yang tahu itu orang-orang yang beneran pengen main pocket incoming gitulah ya. Oke, ini langsung kita lihat aja ya. Ini dia udah level 98, dia VIP 13 dengan total CP 2.648.000 cuy ya. Untuk goldnya dia ada 365 juta dan diamondnya itu 15k. Jadi diamondnya 15k, dia udah bisa lah ya. Bulan depan itu ambil selebih itu udah bisa banget. Oke, kita coba masuk ke rankingnya ya. Jadi rankingnya dia masih ada di ranking 14 cuy ya. Ada di ranking 14 CP-nya. Terus untuk collection rate dia ada di ranking 10, unionnya ada di ranking 1 ya. Union Pokemon, unionnya 7, ini unionku dulu cuy. Terus indigonya ada di ranking 13 dan star levelnya di ranking 21. Dan untuk Pokemonnya atau line up yang dia gunakan adalah ini ya. Pokemon S plusnya jelas udah banyak banget ya. Di sini ada Rayquaza bintang 11, ada Dialga bintang 10 ya, tinggal naikin satu lagi udah bintang 11. Ada Hoopa bintang 6 ya, ada Diancie bintang 8. Lugianya bintang 6 dan Ho-Oh bintang 4 cuy ya. Tapi di sini kalian masih ada Shaymin bintang 6, masih ada Palkia bintang 4, masih ada Groudon bintang 4, Giratina bintang 5, ada Kyogre bintang 6. Wow. Pokemon S plusnya banyak juga ya. Coba Pokemon S plusnya banyak ternyata anjir. Oke, nah ini ya. Ada Meloetta juga men, ada Mewtwo ya yang tadi belum masih belum kelihatan ya. Ada Meloetta sama ada Mewtwo-nya. Nice banget. Ini Pokemon S plus-nya, cuy ya. Sekarang kita lihat untuk build-nya ya. Caterpie anjir. Dialga oke. Kita lihat untuk build-nya. Ini rune-nya yang Marvel. Rune Marvel-nya udah banyak juga ya. VIP-nya VIP 13 ya. Ini 1000 udah sampai 1900 poin. Ini 1400.000 udah lumayan ya. Ini berarti akunnya memang dimainin, cuman dimaininnya itu dia casual gitu ya. Dia cuman main untuk mungkin untuk daily, untuk apa event-event tertentu doang gitu. Soalnya ini enggak terlalu jauh sih ya. Maksudnya akunnya ini ketinggalannya enggak terlalu jauh, cuy. Ketinggalan itu maksudnya dia nggak masuk di ranking top 10 gitu ya. Ya bukan berarti kalau top 20 itu ketinggalan, karena ini kan VIP 13 ya. Dia itu VIP 13, tapi kenapa cuman ada di ranking 14 gitu kan. Ini kita lihat deh yang paling tinggi. Ini kan ada yang kayak VIP 14 tapi masih di atas. Ini kan masih aktif semua nih. Luoyi ini kan harusnya kalau nggak salah Moonveil dulu itu ada di ranking 5 deh. Kalau nggak ranking 5, ranking 6 server gitulah ya. Oke. Kita lihat health item ya. Kita lanjut lagi cuy. Kita lihat untuk health itemnya dia epic semua ya. Nggak ada health item legendnya cuy ya. Nggak ada health item legend. Nah untuk kekayaan dia ya cuy. Ini ya kalian, aku tadi udah sebutin 15.000 diamond, 365 juta gold. Nah terus kita lihat di sini banyak banget ya yang belum dibuka cuy ya. Boxnya banyak banget yang belum dibuka.
Oke, boxnya banyak banget yang belum dibuka, dan untuk shard merahnya kayaknya abis-abisan mungkin ini. Nah, bener ya, shard merahnya abis-abisan karena untuk nge-up Pokemon-Pokemon yang ini tadi, Jo. Yang di sini ya, aku juga aneh, Pokemonnya bintang 6, bintang 6 gitu ya, tapi kesebar semua ini bintang 5, bintang 6, bintang 6. Ini rupanya bintang 6 juga. Aku nggak tahu kenapa orang-orang itu lebih ke bintang 6 terus pindah gitu. Kenapa nggak langsung ke bintang 8 gitu, sampai bintang 8 aja gitu. Oke, ini aku coba di arena ya. Aku coba di arena masuk ke top 10 besar gitu. Apakah bisa gitu? Kita lihat lawannya si Matteo aja. Matteo masih main dong. Lama banget aku nggak ketemu si Matteo ini ya. Kita coba lawan si Matteo sambil kita bahas kuisnya apa sih gitu ya, pertanyaannya apa. Jadi kalian nanti komen di bawah ya, kalian komen di bawah kalau misalkan salah ya, kalau misalkan salah nanti bakalan didiskualifikasi ya. Pokoknya yang menang nanti bakal yang bisa masuk ke apa namanya, yang bisa aku lihat, bukan aku lihat, waktu di spin nanti itu keluar 3 kali ya, keluar 2 kali lah ya, keluar 2 kali lah yang di spin, keluar 2 kali. Tapi komennya itu harus benar, Jo. Sebutin ya, sebutin. Ini kan karena ini tuh akunnya yang ngerawat dari dulu itu si M-chan ya, si guru M-chan. Kalau di live chat itu namanya M-chan. Sebutin 3 akunnya si M-chan aja, Jo ya. Sebutin 3 akunnya M-chan. Ya. Kalian bisa langsung cari orangnya di mana namanya, di grup. Kalian bisa tanyain dia di live chat, kalau di live chat misalkan dia ada ya, si M-chan itu. Pokoknya gimana caranya. Nah, semoga aja orang-orang yang deket sama dia gitu, yang tahu gitu ya. Jadi yang pasti apa namanya, yang pasti tahu namanya gitu, dan pasti dia mainnya serius gitu. Nah, itu nanti untuk yang akun kemarin yang jadi ditanyain sama orang-orang, yaitu bang itu kan kayaknya mainnya nggak niat gitu kan, mainnya nggak niat si siapa namanya, Master LOL itu. Nah, itu nanti nggak tahu ya, kalau misalkan ya abis bid war dia udah nggak aktif ya, masih nggak aktif, daily nggak bener, nanti mungkin itu bakal aku oper ke orang lain gitu ya, sama yang beneran pengen main gitu. Tapi buat kalian yang nge-DM aku, nge-WA aku gitu, pokoknya nge-DM, nge-WA yang minta akun, itu tuh aku nggak bisa ngasih akun gitu aja ya. Maksudnya kalian minta terus aku kasih gitu aja, itu kayak gimana gitu. Oke. Oke, dia masih bisa survive sampai ronde 4, tapi tetap kalah ya. Tetap kalah. Modal ini mungkin kalau dialganya udah bintang 11 itu nggak tahu sih ya. Bakalan terbantu sih kalau misalkan dialganya udah bintang 11. Tapi kalau dialganya masih di bintang 10 ini posisinya nanggung banget, Cuk. Nanggung banget. Dibilang GG juga cuman standar karena cuman bintang 8. Bintang 8 itu kan standarnya dialga sekarang ya. Harus minimal bintang 8, karena bintang 4 udah nggak bisa kepake banget. Oke, kita lihat yang lainnya. Untuk AR-nya dia sampai 290 ya, 290. Ranking AR-nya dia ada di ranking 4 ya, Cuk. Ranking AR-nya ada di ranking 4. Padahal CP-nya kan jauh di bawah ya. Itu emang dia yang mainin ini tuh orangnya emang bisa main gitu. Nah, semoga nanti yang ngurus akun ini selanjutnya itu emang beneran pengen main, dan walaupun dia nggak bisa main, tapi dia tuh ada itu untuk jago lah. Ntar. Ini dari sini, ini dia baru master pass-nya baru satu doang. Berarti ini nggak pernah di daily deh kayaknya ya. Kayaknya ya bener deh, ini nggak pernah di daily. Mungkin di daily terakhir itu sebelum master pass ada. Padahal master pass sudah muncul berapa ya? Semingguan lebih ya. Master pass udah muncul selama semingguan. Oke, jadi ini ya akunnya, kalian tinggal komen aja di bawah, Cuk. Tinggal komen aja di bawah. Kalau kalian mau ikut ya, tinggal ini aja ya. Tinggal komen di bawah, tinggal kalian tanya ke M-chan, ada di grup, mau di grupku yang Ampas Player ada, mau di grupku yang Ampas The Next juga ada, mau di live chat juga dia biasanya datang gitu.
Oke, aku cukupin sampai sini lah ya videonya, cu. Semoga kalian yang menang. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. Okay, see you in the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.